Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yang tersemua Cetak Indonesia Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara setting foto untuk foto outdoor. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Oke, di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara setting kamera 60D untuk foto outdoor di golden hour. Jadi golden hour itu untuk waktu-waktu yang bagus ya, kayak waktu kalian waktu sunrise atau sunset atau waktu tengah hari seperti itu ya. Tengah harinya tuh biasanya waktu siang, siang itu jam 1 itu kan kayaknya kan bagus banget, tapi panas di situ. Kemudian di sini pakai kamera Canon 60D dan kita akan membahas settingannya komentar dari May. Di sini udah ada kameranya, pakai kamera Canon 60D dan lensa kit. Dan nanti akan kita coba pakai lensa kit dan lensa fix. Di sini ada lensa fix 50 f/1.8 dan nanti akan kita pakai juga lensa fix 1.4. Hasilnya seperti apa? Settingan untuk foto outdoor, untuk pemandangan atau untuk foto portrait. Jadi langsung aja. Oke, di sini untuk settingannya kita pakai shutter speed 1/1000 dan diafragmanya 11. Kemudian ISO-nya kita coba pakai 160 ya. Dan di sini kita bisa setting di white balance ini, kita bisa pakai picture style maksudnya. Kita bisa pakai portrait, landscape. Kita coba landscape. Di sini kalian bisa atur dengan cara klik info, tekan infonya. Terus kalau kalian mau mengatur sharpness ini untuk ketajamannya, kontras ini juga ketajaman, tapi juga mempengaruhi cahaya juga. Kemudian untuk saturasi ini saturasi warnanya. Kemudian color tone itu color untuk tone itu untuk tone kulit ya biasanya. Jadi kalian bisa atur dengan cara klik set. Kalian klik set ini tengahnya, kalian bisa atur dengan ini atau ini. Kalian bisa atur seberapa tajam. Kalau udah kalian klik set lagi, kalian bisa ke bawahnya. Oke, untuk hasilnya akan kita tampilkan di layarnya ya. Ini langsung aja kita coba untuk banyak sudah menonton. Saya Aisyah, pemirsa diri. Salam sahabat fotografi, videografi, dan kamera. Salam saudara.